telah terjadi musibah di Watu Alam, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tanah retak di rumah warga. Ya, pada saat ini warga sangat khawatir rumahnya roboh. Kita saksikan retaknya di sepanjang jalan yang ada sampai di ujung sana. Ya, ini yang kehabiskan berapa bor rumah. Ada sekitar berapa rumah, Pak? Berapa rumah kan, ya, Pak? Iya, dua, tiga, sampai menyelir, ya. Terempat rumah, ya. Menghabiskan sekitar ini rumahnya, kalau diperkirakan sudah tidak bisa dihuni lagi. Jadi kronologis terjadi dulu, Pak. Sejak mau mulai langsung petang. Langsung petang, Pak, ya. Langsung petang. Jadi ini barang-barang di dalam, Pak, ya? Barang lah keluar mau pakai dia tadi, ya. Barang ada, barang pun yang keluar. Tidak bisa keluar, ya, Pak, ya? Takut keluar, ya. Tapi kalau di keluar, beko, Pak, takut longsor, ya, Pak? Nah, awak ditimbun, ya. Maaf ya rekan-rekan, saya tidak berani ngambil dari bawah karena terlalu berisiko. Jadi saya ngambil gambar yang posisi bagian di sini aja. Karena rekan-rekan. Dalam.